berada di salah sebuah rumah panjang yang sebenarnya terdapat di Kuching. Dan ini seperti yang kita dapat lihat, ini adalah tengkorak manusia yang sebenarnya pada zaman dahulu. Tengkorak ini dimiliki oleh orang-orang yang berpengaruh di kampung inilah. Dan seperti kita dapat lihat, di bawah ini terdapat duit. Dan orang yang meletakkan duitnya di bawah ini, mereka meletakkan macam mengharapkan tuahlah daripada orang-orang terdahulu atau roh-roh yang terdapat di rumah ini. Cakap lidah ni kita lah pasal man anak terus guna lah pasal man mana ada apa yang biasanya kau bijak you amalkan gawai beratnam gawai dayak biasanya bila sandik na beratnam. Kalau kat kawasan kampung, kawasan rumah panjang ni hanya terdapat bangsa bidayuh je ke atau campur-campur dengan iban dan lain juga? Siapa-siapa? Bapa ke bahasa bidayuh sebut pernah bangsa bukan bahasa iban ke, bahasa Sina ke, bahasa Keriak ke? Siapa-siapa? Apa beza kaum iban dengan kaum bidayuh? Ada perbezaan ke? Dari segi pakaian? Segi ada penyedai dia sama. Kuman dia sama. Remin betah dia sama. Okey. Apa beri apa wajib tentang perpaduan kaum bidayuh dekat? Kalau perpaduan di sini memang satu padu. Ada orang, walaupun mereka, kami orang di sini berbilang bangsa. Thank you.
Thank you.